Boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel velg terlengkap dan terupdate. Apa lagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini, habis lebaran, bingung mau kemana. Akhirnya gue memutuskan untuk datang ke dealer Honda. Karena kan kemarin juga lagi rame nih, Honda Jazz sempat di stop produksi dan sekarang ada Honda City. Nah, sekaligus gue juga mau lihat nih, di dealer Honda sekarang ini ada mobil apa aja sih. Sekaligus lihat tampilan-tampilan mobil-mobil barunya kayak Brio. Brio kan juga sempat ada yang datang baru. Apa ada Urbanite segala macam. Sekarang gue akan acak-acak, kita akan lihat kira-kira di Honda ini ada mobil apa aja sekaligus spek-speknya nanti kita akan lihat. Yuk, ikutin gue. Nah, ini gue juga udah janjian sama Mbak Erika nih. Halo Mbak, apa kabar? Nih, kita kasih Mbak Erika mic-nya dulu. Ini Mbak, di sini aja boleh. Wah, enaknya adem, baik badan, malu doi, malu. Oke, dah, oke. Hai. Udah lama nih gak ketemu nih. Apa kabar? Baik. Mbak, gue pengen lihat, seperti yang tadi gue WA. Oke. Pengen lihat mobilnya apa aja. Oke, boleh. Semua, jangan hanya City, tapi semuanya. Oke, kan boleh. Ada varian-varian baru juga kan? Yang baru City. Yang paling yang baru City. Terus yang baru, yang facelift itu CR-V. Nah, ini ada lagi di program gak sih? Lagi programnya kita ini PPNBM kan, yang 100% itu berlakunya sampai bulan Mei ini aja. Oh, sampai bulan Mei, oke. Tapi kalau yang di bulan dari Juni sampai Agustus itu yang PPNBM-nya yang 50%. Juni sampai? Agustus. Sampai Agustus 50%? 50%. Nah, berarti Agustus kayaknya bulan ini terakhir dong? Iya, jadi kayaknya pada banyak yang beli gara-gara yang 100% harus, ini. Harus dari sekarang nih kalau mau belinya, iya, Boy. Betul. Yaudah, ayo Mbak, kita lihat. Dari mana kita lihat? Dari ujung kali ya? Oke. Okay. Wah, ini abu-abu. Oh, City ya? Iya, abu-abunya beda kebanding abu-abu yang Honda umum. Nah, ini kan kalau nggak salah City ini dia bisa nyalain mobilnya pakai remote ya? Iya, betul. Dari luar kita bisa nyalain mesinnya tanpa dari dalam. Jadi tanpa harus dari dalam? Dan kondisi mobil kekunci. Oke. AC nyala gitu. Gimana caranya? Udah dibawa kuncinya. Jadi kita kondisikan mobil terkunci nih. Oke. Mobil terkunci, kita nyalain aja volt ini. Kita tekan berapa detik. Wah, nyala. Bukan selap, bukan sihir, nyala nih mobil. Gitu. Ini abu-abunya ya? Iya, betul. Bagus juga ya? Dibilang kalau dari jauh hitam bukan hitam, tapi abu-abu juga enggak. Gak jelas ya mobilnya ya? Ini kalau misalnya beli City di sini, bonusnya apa aja nih? Bonusnya udah pastinya kita garansi jasa servis sama spare partnya itu selama 4 tahun atau 50.000 km. Oke. Kita mengainin jasa ini juga apa servis sama body repair juga. Ada body repair-nya juga. Jadi kalau misalnya ada yang mau servis itu kita reminder juga buat servis pertamanya. Dan kalau misalnya ada yang mau servis tapi nggak sempat kesini bisa kita ambil juga dari rumah. Wih, bisa home delivery ya berarti. Iya. Mantep juga. Mau coba. Pas mau belinya juga kita tawarin test drive juga. Jadi kalau udah beli kita cobain juga. Betul. Ini boleh dibuka nggak Mbak? Boleh banget. Kita sekalian lihat-lihat Boy. Wah, City. Wah, joknya udah ada 3 layer nih. Iya. Ya. Layernya ini ada switch-nya. Ada switch. Fabric. Oke. Okay. Aku lupa yang jadi fabric. Microfiber. Bukan, jadi fabric, switch sama leader. Oh, leader. Cuman sayang ya. Kenapa tuh? Joknya belum elektrik. Gak nyentrik dong. Kalau kata Bang Ferry, gak nyentrik kalau gak elektrik. Oke, okay. Interiornya oke sih. Joknya oke, mobilnya oke. Audio dan kayaknya pun beda sama yang biasanya kan kalau tawaran kan Honda audionya gitu-gitu aja. Iya. Gitu aja. Ini kelihatan nih Twitter-nya udah berbeda. Iya, Twitter-nya juga. Dari tampilan Twitter-nya udah kelihatan beda nih. Berarti Honda udah mulai ini ya, bergeser ya yang audionya standar ya. Udah mulai dibagusin dikit ya. Gimana kayaknya enak di belakang ini adalah duduk di belakang ini. Iya, di belakang pun space-nya lebih gede. Lebih gede? Lebih luas apalagi buat orang-orang yang kurus kayak gua. Enak, bisa ngecas juga di belakang. Iya, bisa. Tinggi juga. Ini boleh di test drive ya? Boleh banget. Nah, gue akan cobain test drive, kalian klik aja link di atas, kemarin udah coba sih. Selanjutnya ada mobil apa lagi, Mbak? Selanjutnya ini ada, kita ada Mobilio. Mobilio? Iya, tuh. Mobilio ini katanya bakal stop produksi, apakah benar? Oh, enggak. Enggak ya? Enggak, salah berarti. Dikunci ya? Oh, kuncinya aku ambil dulu boleh, ya? Boleh. Biar kita lihat nanti semua dalamnya. Ternyata enggak ya. Jadi kemarin itu gue sempat dengar rumor bahwa Mobilio itu bakal di stop produksi. Tapi ternyata enggak. Masih diproduksi.
Ini kayaknya Mobilio varian yang RS ya? Yang oh benar kan? Yang RS dia yang udah full set, ini. Full semuanya. HRV udah kebuka belum ya? Nah udah dibuka. Saya lihat. Dia dikasih list oranye. Masih pakai kunci biasa ya? Kalau misalnya Siti kan udah keyless. Iya betul. Ini memang audionya udah dapetnya seperti ini. Iya kalau tipe RS udah segini. Oh dia sebenarnya agak sayang sih karena floating ya. Floating. Agak keluar, but it's okay. Nah kalau Brio hampir sama kayak gini juga kan interiornya. Hampir sama, bukan hampir sama, hampir emang sama kayaknya iya. Dashboardnya ya. Brio kan versi pendeknya, kalau Mobilio versi panjangnya. Iya, bahkan aku sering bilangnya itu kalau Mobilio itu adalah Brio mbak, Brio wagon. Kalau wagon itu kan ada tambahan satu baru di belakang. Iya. Nah makanya kalau di City-nya berbeda aku bilangnya. Kalau di bagasinya dia sendiri tuh luas juga berarti. Luas ya? Dan bisa flat kalau misalnya kita tekukin. Ini. Ini ya? Iya. Flat. Jadi kan aku bilang kalau misalnya mau pergi jauh pun masih bisa, mau taruh kasur juga bisa. Gitu. Taruh kasur. Berarti kalau kita touring nanti am, road trip ya, nggak usah nginep hotel am. Masih hemat budget juga toh. Iya. Gelar kasur, tidur sih. Apa? Bintang tidur under. Bintang di bawah kali ya? Terserah dia mau di mana, mau di bawah, mau di atas, terserah. Boleh aja. Nah ini gelarnya bintang. Oh iya, bintang ini. Nama tim saya bintang soalnya. Oh, harusnya sama bawa juga. Iya, jangan-jangan dia yang punya dealer ini, jangan-jangan. Amin. Amin. Nit, net, net. Itu net, CRV, bang. Net, 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 net. Obrinya begitu juga? Enggak. Oh, kirain obrinya begitu. Oke. Terus selanjutnya habis Mobilio ada HRV ya? Iya, betul. Ini yang tipe Prestige apa bukan? Bukan, ini tipe S. Tipe S. Jadi teringat dengan project Vivi kita. Fiturnya apa yang beda nih? Fiturnya apa? Lah, lu nanya gua nanya siapa? Nanya Mbak. Oh iya, Mbak, fiturnya apa yang beda? Jadi kalau misalnya yang tipe S ini itu dingin. Kunci. Dingin dia, dingin. Kan S. Oke. Oke. Salvok aku jadinya. Huh? Kuncinya masih start engine. Masih yang biasa. Solo. Oh, ini tipe yang paling bawah berarti ya. Engine. Iya, betul. Terus udah gitu. Oh ini manual tapi ya? Iya betul, S manual. Mungkin City akan seperti ini juga ya? Mungkin kayak gitu juga bersama ya. Nah dia dari joknya juga beda. Kalau di kayak Prestige kan udah semi leather tuh. Gitu. Dan tetap ya masih manual semua iya, ya? Iya betul. Honda belum ngeluarin yang elektrik ya? Elektrik yang ini kayak CRV. Ada nggak? Sebelah si RV facelift. Ada, coba kita lihat. Ini jangan dilihat lama-lama deh, takutnya apa namanya? Ke bawah ya. flashback, takutnya flashback. Nah, kalau si RV ini sekarang kita barunya ada fitur Honda Sensing. Ada fitur apa? Oh Honda iya. Sensing. Dia udah ini ya? Elektrik kan. Elektrik. Mbak, kalau saya mau beli Honda City tapi saya mau nyucuk kayak gini bisa enggak? Kalau di Bang Aldi kan apa aja bisa. Di gua. Wah. Dia pakai leather wood ya? Sorry. Wood panel ya? Iya, wooden panel. Jadi terkesan apa lebih mewah? Bingo. Ini kalau CRV ini di harga di angka berapa sih Mbak harganya? Kalau untuk yang PPNBM sekarang itu yang Prestige ya? Itu yang Prestige 5, ntar aku make sure lagi nih. Kalau Prestige sekarang si RV itu 540-500. Tapi untuk yang bulan Juni ntar itu udah berubah lagi. Udah berubah lagi, jadi sekarang waktu yang paling tepat. Ini maksudnya kayak gini nih Twitter-nya Honda iya, biasanya kan. Betul. Tapi udah berubah sih. Ini juga kalau misalnya kondisi Bang Aldi ngantuk di jalan, dia bisa reminder juga. Ada muncul kayak simbol kopinya gitu. Reminder nyuruh ngopi gitu. Bisa jadi, kan ngantuk jadi ceritanya itu. Oke sih, ini buat keluarga juga bagus sih, iya, enak sih. Iya, dia 7-seater juga, 3 baris. Joknya liter ya? Iya, betul. Joknya udah liter juga. Bagasinya flat juga? Enggak, kalau yang CRV enggak. Oh, CRV enggak flat. Kalau velgnya juga dari sebelumnya beda juga. Kalau yang Prestige yang sekarang sama yang sebelumnya. Tapi tetap sih, kalau velgnya
tetap dibeli di HSR. Harus tetap di HSR kayaknya ya. Soalnya kalau enggak kayaknya enggak afdol. Afdol ya. Nah, kalau ini HRV yang apa, Mbak? Yang tipe special edition. Special edition, bedanya ya. Apa? Kalau bedanya sama yang S tadi, beda yang sama S kan sekarang dia udah start engine tuh. Oh, dia udah start engine. Terus dari joknya udah semi leather. Oke. Okay. Terus dari audionya juga dia kan beda tuh. Yang sunroof itu hanya yang prestis berarti ya? Yes, betul. Perbedaan yang prestis sama yang tipe-tipe yang lainnya selain ada sunroofnya apa lagi? CC-nya dia 1800. CC-nya 1800. Oh. Wah, berarti lebih kenceng dong ya? Iya. Jangan kencang-kencang lah, takut boros. Tapi selebihnya sama ya, kayak size segala macam, iya, dimensi betul. Sama. Iya, kalau untuk size-nya sama. Nah, kita sekarang lihat yang itu, Boy, warna merah. Boleh-boleh. Nah, ini yang tipe S, EE ya? EE. E manual? Yes, betul. Kalau Brio kan kita udah pernah lihat ya? Udah biasa lah ya. Iya, soalnya biasa kan kita pakainya Brio, Mbak. Maklum, baru mampunya beli Brio. Tapi Brio gimana, Mbak, penjualan sekarang? Masih oke, ya? Masih oke. Kan yang tahun kemarin juga Brio yang penjualan baunya paling banyak. Baunya Brio tuh khas banget, loh. Banget, ya. Kenapa, ya? Padahal tuh paling khas banget, ya. Maksudnya kan kayak Mobilio apa segala macam, tapi dia doang nih yang baunya khas. Khas banget, ya. Kenapa, ya? Ada apa, ya? Agak tebelan dikit. Kenapa? Agak tebelan dikit. Iya. Dibanding punya kita ya? Punya saya dulu kaleng banget. Kita S, Mas. Punya kita aneh. Emang bedanya S sama E ada pengaruh di peredam? Peredam nggak sama aja sih. Sama aja? Lu suggest doang berarti. Kalau untuk dari perbedaan tipe-tipe tuh kayak misalnya kalau di PS kan nggak ada fog lamp-nya. Fog lamp, terus nggak ada switch ya? Iya, betul. Audio switch. Ngarang-ngarang dia. Ini terakhir nih, Mbak. Yang paling spesial nih. Civic Type R. Ini cikal bakalnya Obri ini dari sini nih. Cikal bakalnya nih. Aku bukain bentar ya. Oke, cikal bakalnya Obri ini dari sini. Jadi ketika gue modifikasi si Brio, sebelum jadi Obri itu adalah gue ngeliat Civic Type R nih. Dari body kitnya, segala macamnya itu yang gue lihat. Makanya gue berpikir kayak, wah kayaknya kalau misalnya Brio kita bikin Type R kayaknya pasti menarik sih. Cuman, cupnya kita nggak kayak gini. Waduh, ini mobil kalau nggak salah ini harganya sekitar 1M. Tapi emang gagah sih. Nih, dia ditambahin over fender. Kalau Civic yang biasa kan nggak kayak gini nih. Boleh, buka bang. Boleh? Oke, kita coba buka. Boleh dihidupin nggak sih? Boleh, boleh bang. Suaranya udah beda kan ya? Kalau bedanya Civic sama yang Civic Type R itu dari mesinnya udah beda kan? Iya, kan ini kan 2000 cc kan. Ini berapa sih? Apanya? Harganya? Kalau untuk harga sekarang itu 1M87 gitu. Hampir 1,1 lah ya? Iya, betul. Itu udah kena PPNBM nggak? Nggak kena. Oh, nggak kena ya? Tahu diri, mobil mewah kok minta PPNBM. Cuman emang yang gue paling suka dari Type R ini adalah joknya. Joknya tuh enak banget. Iya. Joknya enak, kunci. Ntar dulu nih, mic-nya nyangkut. Dah. Nah, salah satu yang gue suka dari Type R itu adalah joknya. Dan ini. Personalingnya ya? Personalingnya. Bulat gitu doang. Coba deh majuin. Nah, maklum pendek. Nyaman ya? Tuh, dan dia udah pindah giginya tuh nggak jauh. Apa sih istilahnya? Shift knob. Oh, oke. Okay, bukan. Tahu. Apa sih? Short knob ya, kalau nggak salah. Iya, short knob. Dia sampai gigi 5. Waduh. Dan dia ada tipe, ada model-modelnya, ada tipe racing, ada comfort. Keren, eh. Apa yang belum sama ya kayak Obri ya? Joknya juga enak sih. Kalau Obri, Type R Mini lah ibaratnya. Type R Mini, baby. Oh, baby. Iya, okay. Masih kecil soalnya dia. Oke. Nih, Mbak, aku balikin. Takutnya hilap. Jadi pengen tukeran sama Obri. Repot nanti. Ya udah, terus ada apa lagi, Mbak? Kalau misalnya di Honda Bintang ini promonya apa nih? Kalau untuk promonya sekarang yang aku tadi bilang tadi, promo PPNBM. Terus dari setiap mobil kan untuk bonus-bonusnya beda-beda. Beda-beda ya. Oke, betul. Nanti bisa langsung hubungin Mbak Erika, ada nomornya di bawah sini sama ada Instagramnya Honda Bintang Cimone di bawah sini. Ya udah, Mbak Erika, makasih ya. Oke, siap. Saya kayaknya udah cukup puas melihat-lihat mobil. Sekarang pusing lagi.
pusing kenapa tuh? Karena habis ngeliat Civic Type R jadi pengen beli. Pengen beli. Iya. Belilah. Langsung. Belum ada duitnya jadi pusing. Mudah-mudahan ada rezeki. Yuk silakan yang mau endorse silakan. Merika sekali lagi terima kasih boleh, banyak. Boleh. Oke. Okay, okay, boy. Itu keseruan kita ngabuburit. Kok ngabuburit? Udah nggak puas ya? Keisengan kita sore hari ini ngeliat-ngeliat mobil di Honda Bintang Cimone. Makasih banget ya Honda Bintang Cimone udah ngizinin gue ngacak-ngacak. Saatnya kita pulang. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.